Nah, ini sasis kijang. Nah, ini kijang ini. Tuh digantung sasisnya tuh. Nah, ini rangka dari sasis kijang. Kita review. Ini bagian belakang sasis kijang. Aduh. Ini bagian tempat roda serep. Nah, ini kedudukan shock breaker. Nah, itu bagian bawahnya itu. Ini bagian tangki. Jadi tangki kayak gini nih, teman-teman semua tuh, tangkinya tuh. Bagian tangki. Nah, ini koppel. Tuh, karatan ini. Tuh. Nah, ini yang dicok di sini nih, guys. Nih, cuap. Ini kan as balok nih. Ini nempel di sini. Nah, ini ada di atas sini. Jadi sasisnya yang dicuak di sebelah sini nih. Tuh. Nih. Ada di sini. Ini yang dicuak, ini copot nih stoppernya. Nah, ini pusat pengereman. Ini dia nih. Tuh ke belakang. Dari situ ke belakang. Kita mundur lagi. Nah, ini sasis tengah ini. Tebel, tebel banget. Tuh. Nah, ini bagian depan. Nih, kalau yang nempel-nempel di aspal nih, kalau mobil ceper ini nih mentok-mentok tuh. Rangka. Nih. Apa nih butong? Mesinnya tuh. Oh, ini mesinnya itu. Tuh guys, mesin ini. Ini oh terbalik ya butong ya? Ini bagian bawahnya kan nih? Bagian bawah. Itu bagian bawah tuh. Sorry. Nah, ini bagian atas ini. Itu seret tuh. Naik. Sus, bus, bus, bus. Ini mesin ini. Ini ada di atas ini. Jadi buat teman-teman nih yang mau tahu aslinya kijang rangkanya itu kayak gini nih. Tebal motong ya rangkanya. Kerasnya kayak ini. Kokoh. Tuh. Nah, ini bagian postering yang ada posteringnya di sini nih. Nah, yang dibilang torsi nih, torsi. Ini set. Ini diputar sini, motong ya. Nih tuh. Ini torsi. Jadi kalau mau ceper bagian depan, nih ini diputar nih. Nih yang diputar. Putar ke kiri, turun ke bawah, otomatis dia jadi ceper nih. Sambungannya ke sini. Nih. Dari sini ke sini. Set. Tuh. Jadi pas dikendorin ini muter sini nih. Set, ini ke atas seret gitu. Gitu. Gimana teman-teman semua? Jadi cukup jelas kan teman-teman semua? Jadi kalau mobil mau diceperin tuh yang dirubah banyak. Kayak knalpot nih. Ini tekukannya tuh dia katasin lagi, lebih melengkung lagi biar nggak kena as rodanya. Terus bagian koppel ini nih di sini. Ini dicuak nih sini nih.
Nah, itu dari sini. Nih. Gini sini cuak. Itu jadi banyak. Kalau mau diceperin. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman semuanya. Ini sasis Kijang. Oh iya, mau review mobilnya nih. Nah, ini bagian kolongnya nih. Oke teman-teman semua, sampai sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Toto 77. Cus.